Safuwan Baharudin belum memutuskan untuk kekal bersama Lions XII musim depan setelah akui dilamar tiga pasukan ternama di Malaysia. Safuwan, 24 tahun, masih mempunyai baki kontrak setahun bersama Lions XII. Susulan penyertaan wakil Singapura ini dalam Liga M tidak dilanjutkan, dia tidak menafikan hala tujunya selepas ini mungkin berubah. Namun Safuwan tidak mahu terburu-buru membuat keputusan sama ada kekal bersama Lions atau sebaliknya. Setahun itu untuk menyaksikan pasukan Lions XII, tetapi semua harus kembali ke Liga S. Tetapi saya ada juga tawaran daripada kelab Malaysia. Saya belum ni fikirkan selepas aksi kedua lah. Jika berhijrah ke Malaysia, bekas pemain pinjaman Melbourne City ini bakal mengikut jejak tiga rakan senegara, Haris Harun, Baihaki Kaizan dan Syaril Ishak yang kini bersama JDT dan JDT2. Sementara itu mengulas mengenai pertemuan dengan Pahang, Safuwan optimis mereka mampu bangkit memadam defisit jaringan skuad Tok Gajah. Kami masih berada di peluang yang beraksi di semifinal kerana saya pasti pasukan Lions XII akan beri yang terbaik untuk aksi kedua. Maybe yang goal away satu yang kita dapatkan di aksi pertama akan mempertolongkan kami di aksi kedua.